apa artis terkenal begitu datang ke tempat kayak gini. Wah, nih. Nah, ini. Waduh, nih ada rambutan nih. Sekarang lagi musim rambutan nih. Iya, Pak. Oh, udah berapa lama nih musim rambutan? Udah mau 2 bulan. Udah 2 bulan. Biasanya kalau rambutan tuh musimnya berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Lama juga ya. Berarti udah 2 bulan, berarti 5 bulan ke depan kita masih panen rambutan. Iya. Wah, ini rambutan apa ya? Rambutan Asia Lebat. Oh, rambutan Asia Lebat. Emangnya itu berapa sih ikat itu? Satu gabung 25 isinya 3 ikat. Oh, enggak kurang. Enggak kurang lah. Biasa. Masa enggak kurang? Biasa. Kalau ini manggis nih. Dari mana nih manggis? Padang. Ini manggis dari Padang dikirim ke sini ke Bintaro. Iya. Emangnya di Bintaro enggak ada pohon manggis? Enggak ada, adanya buah Bintaro. Oh. Nah, kalau manggis berapa ini? 25, Pak. 25 kilonya. Oh iya. Nah, apa nih? Gimana nih kabarnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Yati. Ibu Yati. Nah, kalau ini dengan Ibu siapa nih? Nah, ini kakak saya. Oh, kakak, ini adiknya. Oh. Berarti ini berdua nih jualan nih. Iya. Nah, ini ada pembeli nih, dilayanin dulu. Iya. Ini manggisnya enak ini, saya udah beli kemarin. Manggis juga jarang yang jual, sini aja yang ada. Oh. Musimnya udah mau habis ya manggis ya? Boleh aja. Tapi mahal manggisnya. Jarang yang jual sih, soalnya manggis masih ada di sini aja. Berapa? 20. Satu manggis, satu. Tiga ikat. Nah, ini biasanya jualan dari jam berapa nih? Dari jam 7. Oh, jam 7. Sampai setengah 6 sore. Sampai setengah 6 sore. Wah, ini kalau seharian nih lumayan juga nih, banyak nih jualannya nih. Rame di sini jalanan ya? Alhamdulillah sih, rame. Iya, iya. Pedagangnya yang kanan, Pak. Kalau gerame ya rame, kalau sepi ya sepi, sama aja. Iya. Apa lagi? Nah, ini dari banyak buah ini nih yang paling laku yang mana nih? Jeruk. Oh, jeruk. Jeruk, sawo, jambu. Jeruk? Jeruk, sawo, jambu biasanya. Sawo sama jambu. Jambunya, cuma jambunya kosong. Kemarin habis. Oh, habis. Oh, saking lakunya habis nih jambu. Iya, cepat. Dia paling cepat. Dia paling cepat jambu. Iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong nih. Kemarin nih kan ada peraturan baru. Ada aturan pemerintah nih. Pak Jokowi, presiden kita yang tanda tangan. Tahu nggak peraturan tahu. Apa tuh? Tahu. Apa tuh peraturan yang undang-undang itu undang-undang buat apa, buat kebiri itu? Nah, ya, melakukan seksual pada anak-anak ya, yang kejahatan seksual itu ya. Nah, itu kan peraturan pemerintahnya tuh keluar tuh ya. Bahwa mereka tuh dikebiri ya. Nah, setuju nggak? Setuju saya, Mas. Setuju. Kenapa setuju? Setujunya ya biar dia nggak lagi-lagi buat gerak, biar gerak aja. Iya, 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 iya. Berarti mendukung nih peraturan pemerintah ini? Insya Allah mendukung. Iya, iya. Kalau peraturan yang benar mendukung aja sih. Oh gitu ya? Kalau yang nggak benar jangan didukung ya? Iya, jangan didukung. Nah, ngomong-ngomong nih, ini Poyati ini punya ini nggak? Artis idola? Punya sih, banyak artis itu. Siapa artis idolanya? Suka nonton ini sinetron apa ngelihat di mana nih artisnya nih? Banyak sih. Indosiar saya paling suka tuh. Oh, Indosiar. Kayak Mas Ayu. Oh, iya, iya, iya. Artis-artis Suara Istri. Siapa? Suara Istri. Suara Istri. Oh, acara Suara Istri ya? Nah, itu Suara Istri itu tentang apa ya? Tentang rumah tangga. Iya. Tentang rumah tangga. Iya. Apa tuh biasanya ceritanya tuh? Biasanya sih ya kadang laki selingkuh gitu. Oh. Kadang laki selingkuh terus keadaan dari keadaan. Iya, iya, iya. Nah, kan sering tuh kalau kita nonton sinetron tuh isinya kan selingkuh-selingkuh doang ya? Iya. Nah, itu emang kalau di masyarakat kita emang nyata begitu.
ya mungkin ada juga pak. Iya. Yeah. Yang kejadian seperti itu mungkin. Oh, tapi kok pernah ini nggak tahu nggak di lingkungan sekitar kok nih ada kayak gitu? Banyak. Ya ada sih, cuman ya kita kan nggak tahu sesungguhnya, jadi nggak bisa yeah. juga tebak-tebakan atau sehujung sama orang kan. Oh, jadi cuman bisa melihat. Gitu dengar cerita gitu ya. Kalau mergokin langsung nggak pernah ya. Nah seandainya nih mergokin nih tetangga ada begitu gimana? Kita iniin aja akar RT. Paling kita kasih saran atau nggak masukan aja sih. Iya. Ya ya ya. Iya deh. Mudah-mudahan nih Mpok nih laris nih dagangannya, ya, jualannya nih. Nah kemarin kan kok sempet nih cerita nih, ya. Ingin biar Kang Sule, ya, Kang Sule sama Raffi Ahmad ya. Datang ke sini. Nah dia udah datang belum? Belum. Wah ya, ini. Nah ini. Emang mau Pak artis terkenal begitu ya. Datang ke tempat kayak gini? Ya. Nah itu dia. Coba tanyain sekarang nih. Ya. Tanya langsung sama Kang Sule nya sama Raffi Ahmad. Mau nggak datang ke sini? Coba. Ya. Kok yang nanya nih? Udah ada itu. Maaf ya, sebelumnya saya mau tanya nih untuk Kang Sule sama Kak Raffi, mau nggak datang ke sini ke tempat yang seperti ini? Nih pinggir jalan nih. Di pinggir jalan dari sini. Iya. Karena kan dari pendidikan status ataupun dari kegiatan udah beda gitu. Saya kalangan bawah, sedangkan Kang Sule sama Kak Raffi kan kalangan atas gitu. Iya. Apa mau datang ke tempat ini? Nah tapi kan ini Wahdi nih sama Kang Yuli nih apa idola banget ya sama Kang Sule sama Raffi Ahmad ya? Iya. Nah, kalau dia mah dari channel ke channel. Oh. Nah mudah-mudahan nih didengar, siapa tahu mereka nih sempat nih menyempatkan waktu nih datang ke sini nih menyapa nih dua apa penggemarnya nih. Ya, penggemar. Nah penggemar Kang Sule sama Raffi Ahmad. Ya. Ya mudah-mudahan ya didengerin ya. Paling enggak nih sini nih ada borong rambutannya ya. Ini masih 5 bulan ke depan nih masih panen ya, ada alpukat juga, manggis nih, manggisnya dari Padang malah nih ya. Oh jarang-jarang nih ini jeruk dari Medan. Nah jeruk dari Medan tuh. Sawo dari mana nih? Dari Betawi. Nah sawo asli Betawi. Nah terserah nih Kang Sule sama Raffi Ahmad mau yang mana? Iya rambutan alpukat dari mana nih? Alpukat dari itu Jawa apa? Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Manggis dari Padang. Jeruk dari Medan. Sawo Betawi. Nah terserah nih mau yang mana nih yang mau diambil nih? Ya. Nah oke deh, makasih ya udah sore nih ya. Kita pamit dulu. Nah saya mau beli rambutannya nih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan lancar jualannya. Ya, makasih.